Oh iya, buat menang. Oke guys, kita berada di perjalanan untuk ke bengkel di mana kita akan melihat perkembangan untuk Civic Wonder SB3. Ya, kebanggaan saya, Tuhan percayakan kepada saya untuk saya rawat ya. Dan dengan partner the best King Poles kali ini selaku kameramen multimedia di channel YouTube kami Mercury Garage 75. Kami menggunakan mobil Nissan Terrano Spirit 2002 guys. Nah, ini di lorong belakang Desa Kiawah. Oke guys. Nah guys, berbicara tentang Honda Civic SB3 Wonder, kemarin telah direview oleh X-Pro Official Channel YouTube, di mana dia menjelaskan beberapa informasi sehubungan dengan mobil Civic tersebut. Mulai dari mesin, mulai dari eksterior, mulai dari interior, karena kemarin sudah ada modifikasi, walaupun dalam tanda kutip mobil itu bodinya sudah layak harus di repair kembali dan re-repaint, tetapi saya memaksakan guys karena saya sayang untuk spasi jarak antara beberapa bulan ya. Karena saya pikir kalau sudah masuk bengkel, oh jelas saya tidak melihat dan tidak menggunakan lagi mobil itu. Walaupun dalam tanda kutip mobil itu masih nyaman di jalan, dipakai, tapi bodinya sudah dimakan usia. Tapi masih saya senang pakai guys. Tapi seiring berjalannya waktu saya memutuskan untuk ya sudah saatnya untuk masuk bengkel supaya kelihatan lebih baru, keluar bermetamorfosis ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, saya memutuskan untuk renovasi mobil tersebut di bengkel Hikaru. Ya, ini sudah dekat. Kita bisa lihat lorong di belakang Desa Kiawah 2. Kita bisa lihat lorong ini. Coba syuting kamera. Oke. Ini ada anak-anak yang main layang-layang. Sudah musim layang-layang ini kali ya. Ya kan? Sudah musim layang-layang. Dapat ingat masa kecil, memang enak. Oke, guys. Nah, ini kita sudah mau masuk di bengkel Hikaru. Nah, ini bengkel Hikaru. Hikaru atau Hikar ya? Saya Hikaru kayaknya. Oke guys, nah, ini ada banyak mobil dan memang saya mau ambil Xenia Grid ini di showroom Mercury ini, juga unit dari showroom Mercury Garasi 75. Dan nantinya ini sudah selesai diganti kaca karena memang ada retak kemarin, saya ganti guys ini. Nah, itu mobil saya guys, sudah kelihatan. Wow, keren. Itu sudah mulai kelihatan guys. Ya, itu sudah mulai kelihatan. Nah, langsung saja guys. Kita turun. Oke guys, kali ini kita sudah langsung di lokasi bengkel Hikaru. Nah, kali ini guys, tadi dalam perjalanan kita sudah tiba di tempat ini dan kita mau lihat perkembangan mobil Civic Wonder SB3. Oke guys, ini kemarin saya buat video short di YouTube baru pada tahap dasar chat, dan ini mungkin sudah di dasar kedua ya, ini ya sudah dasar kedua, dan memang ini sudah kelihatan bis-bisnya juga. Nah, memang mobil ini langkah yang mereka lakukan adalah perbaikan dulu daerah eksterior ya, semua di luar dulu ini, baik dari spatboard belakang dan kiri kanan panel mobil, bagian belakang dan pintu juga deksel. Bomber kiri kanan sudah, spatboard sudah. Nah, oke guys, sehubungan dengan keadaan unit teman yang masih seperti ini, mungkin ini masih di tahap 65%. Nah, ini rencananya mau di mesinnya, engine-nya mau diturunkan, kemudian supaya ruang kabin daripada mesin ini nantinya akan
dimuluskan, guys. Dimuluskan dan memang harus ada penurunan mesin atau engine, guys. Nah, untuk kualitas eksterior sendiri, guys, kalau Anda lihat, ini sudah lumayan kaleng-kaleng. Karena memang kemarin, guys, ini ada sekitar 5 susun dari cat mobil yang sudah dicat-cat ulang dan ulang lagi, sehingga sudah tebal. Makanya, kemarin waktu saya ambil mobil ini, sudah di-cutting stiker dengan ikonnya Motul ya. Itu replikanya di Street Osaka Racing di GDM. Nah, kali ini guys, Anda lihat sudah ada garis-garis ini. Sudah terbentuk. Kenapa? Sudah lucur. Ini di menggunakan apa? Paint remover ya. Dan juga mungkin ada pembakaran blower supaya dempul-dempul yang sisa-sisa kemarin yang sudah naik dilucur semua sehingga sudah dalam keadaan kaleng-kaleng kongguan. Oke, guys. Nah, kali ini guys, Anda lihat ini bomber depan sudah dicat kembali dan ini masih dalam tahap pengecetan, belum pada masuk pada level clear. Ya, jadi harus dihaluskan kembali sehingga nantinya mobil dari sisi eksterior, body, spatbor, itu semuanya akan mulus, mulus dan kinclong, guys. Nah, kali ini guys, Anda lihat dalamnya, bisa lihat lewat kamera. Ini lantainya belum. Jadi nanti selesai luar katanya, baru bus kita ya yang ada di bengkel Hikaru, yang owner daripada bengkel ini ialah Bapak Delby Talumantak. Dan untuk partner daripada Bapak Delby sendiri menggunakan bus yang handal, namanya sering dipanggil dengan Tochan. Coba lihat ini, pakai topi ini. Ini pakai topi. Coba sapa dulu penonton, guys. Ini malu-malu ini. Ini ada trompe Om Doni, juga ada Bapak Tochan. Nah, guys, untuk mobil ini sendiri hasilnya akan nanti sama seperti ini, iya kan? Ini kan Om Doni. Karena warna cat dipakai sama. Ini kan sama toh? Atau ada beda? Sama, sama persis DP kode cat ya. Kalau Anda lihat, guys, persamaan nantinya akan jadi seperti ini, sehubungan dengan warna. Juga, guys, ini bagian ruang mesin. Anda lihat sudah mulus. Nantinya Civic SB3 juga akan jadi seperti ini, guys. Seperti ini. Nah, saya terinspirasi untuk mengecat mobil saya karena melihat mobil ini yang direstorasi oleh bengkel Hikaru. Dan ini tadi ada bapak mekanik-mekanik yang ada. Ada Tochan dan Bapak Tochan dan Bapak Doni. Nah, kembali lagi ke sini, guys. Oleh sebab itu, guys, mobil ini dengan harapan jadinya seperti itu after before-nya. Ketika sudah selesai semua, saya mungkin rencananya ke tahap style OM atau original ya, original basic mobil Civic Wonder. Karena velg juga saya sudah dapat yang Civic Grand Civic punya, tapi bisa dipakai di sini. Dan setirnya juga saya sudah dapat yang Civic punya. Nah, guys, oke, okay, dari sebab itu, guys, kalau Anda penasaran dengan channel YouTube kami ini, konten yang luar biasa ini, Anda bisa langsung tetap follow channel Mercury Garasi lewat berlangganan di channel ini, Mercury Garasi 75. Tetap like and subscribe supaya kami semangat dalam membuat konten, sehingga Anda mendapatkan informasi sehubungan dengan dunia otomotif Sulawesi Utara. Itu sekali lagi manfaat daripada channel ini. Oke, guys, dan memang harapan saya untuk mobil ini kiranya dapat menjadi berkat dan menjadi tolak ukur, sehingga mobil tua tapi ketika direstorasi kelihatan seperti baru, guys, dan tetap masih eksis di era modernisasi ini. Oke, guys, kita akan berjumpa lagi dalam program channel YouTube yang pastinya akan mereview secara detail, secara spesifik untuk kendaraan Civic Wonder SB3 hatchback 2 pintu, 2 doors. Oke, guys, kita akan berjumpa lagi. Sampai jumpa.